Halo teman ngopi, apa kabar semua? Ini sebentar ya, chatnya kok sesuatu banget nih sebentar. Pokoknya selamat malam buat semuanya yang sudah ada di sini. Saya belum bisa ngeliat berapa orang nih. Tampilan. Lama caranya nih. <tuluh> Oke, okay, refresh aja. Oke, okay, apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol mengenai. Cara memilih topik video Oke okay. Sebentar ah, Chatnya kok terputus nih ntar ya Bagaimana saya menghadapi kalian kalau chatnya terputus Pulihkan chat Wah, gangguan ini. Sebentar ya. Nah, ini dia nongol. Tar saya jadi setting ulang nih. Mohon bersabar. Gimana caranya? Sebentar ya. Setting. Sebentar, 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 sebentar. Saya alihkan ke Google Chrome Nah, Let's go Oke okay. Sudah ada siapa aja nih malam ini Ada Mbak Jili Asti Selamat bergabung di teman ngopi Ada Baria Rahmat biasa Animal Eagle ada Ngaji Rutin Bener nih Ngaji Rutin <laughs> Oke okay, jadi malam ini saya akan bahas mengenai Gimana sih menentukan topik yang tepat itu Karena kita bisa mendapatkan view bisa memperoleh suara saya aman ya bisa memperoleh watch time bahkan bisa meningkatkan pendapatan kalau kita bisa menentukan bisa bisa menentukan topik yang tepat nah jadi sini saya akan live nanti bedah channelnya seorang sahabat saya <laughs> ini tukang bawa kunci Inggris ada nggak ya

Started. Wait, 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 wait. Ini kita ke sini harusnya. Loh. <sixth> <ivering> Ini gimana caranya nih? Oke. Okay. Loh kok nggak live ya? Waduh. <laughs> Oke okay, bentar, bentar, bentar. Wah kacau nih aturannya. Sebentar, sebentar. Ini jadi kacau nih. Tuh penghasilan siapa itu? Tar, tar ya. Ini harusnya ke bukan ke sini, harusnya ke sini. Eh. Balik lagi dulu. Oke, Bang. Saya bisa dulu enggak gue nonton pakai paket? Apaan? bisa saya dulu nggak apaan <laughs> hari ini nggak review ini ya kalau teman-teman mau nanya-nanya eh, jadi nggak review hari ini nggak ada review saya mau ngasih materi eh, hari ini kita kuliah sambil ngopi gimana brother setuju ya ntar ini kacau lo nih settingannya nih eh eh oke ini saya setting dulu kok muter-muter begini sih. <laughs> nah ini oke. Oke langsung aja. Jadi gimana sih caranya kita menentukan topik video biar kita bikin video itu sudah ada yang nonton, sudah ada yang nungguin. Oke jadi kalau nanti teman-teman ada yang mau tanya, Hai, syukur nanti uh, channelmu Trisanovia saya ekspos ke masyarakat Indonesia. <laughs> channel Iseng tapi ngeselin ya. Oke nanti bantuin jawab teman temen kakak tukang bawa kunci Inggris. Jadi gimana sih cara nentuin topik video yang bagus itu yang nantinya kita bisa langsung ada yang nonton. Untuk channel yang sudah monetisasi sudah monet atau untuk teman-teman yang lagi mengumpulkan jam tayang gitu ya. <laughs> Oke, okay, nah, mengapa sih ini penting? Itu karena dengan me menentukan topik yang pas itu kita sudah bisa membuat video yang seperti saat <coughs> eh, tadi seperti saya bilang ya, langsung ada yang nungguin, sudah ada yang nungguin sesuai eh, minat penonton. Memperoleh watch time lebih cepat. Jadi daripada teman-teman beli subscriber, beli viewer, beli apalah itu, itu eh, berisiko ya. Kemarin banyak yang kena di monetis karena ikut-ikutan hal-hal bodoh semata. <laughs> <laughs> Oke okay, mereka melakukan sesuatu kemudian e, Kena masalah kemudian marah-marah ke semua orang Padahal harusnya kalau mau yang nggak bener itu harus paham risikonya ya Oke okay, saya lanjutkan Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan Kenapa? Ya kalau pendapatan e, dapat adsense, dapat uang Itu ya pastinya kalau view-nya banyak Pertama itu Baru nanti iklan kita banyak enggak jadi ini salah satu pendapatan dari uh, channel siapa gitu ya <lohan> Lorinda, ada Arya Suhadi selamat datang Ada JS Fishing selamat bergabung Buat teman-teman yang mau ikutan tanya-tanya mohon maaf harus uh, bergabung dulu ya <lohan> Selanjutkan Itu pertama Nah sekarang saya mau cerita dulu nih Cerita sejarah <lohan> Cerita sejarah zaman Maj Majapahit Enggak. Ini sebenarnya kesimpulan dari kemarin kita ada acara kelas YouTube Indonesia ya. Saya ngobrol banyak dengan Mbak Ririn dari YouTube, ngobrol banyak dengan Tan Boy Kun yang ngasih tips gimana bikin channelnya jadi rame. Bagaimana video dapat views? Itu ceritanya begini. Yang pertama, saat kita upload video, video ini akan mendapatkan impresi atau tayangan. Oke, impresi tayangan itu apa? Teman-teman sudah, sudah lihat ya. Ini hubungannya dengan sumber traffic, jadi ada tiga tempat di mana YouTube menayangkan video kita. Oke, ada dari fitur jelajah, dari rekomendasi, dan dari penelusuran. Fitur jelajah itu, kalau orang buka YouTube langsung nongol e, thumbnail kan video-video. Nah, itu kalau kita nongol di situ videonya, otomatis akan lebih punya kesempatan untuk mendapatkan view rekomendasi. Ya, sudah, kita nonton video e, A kemudian. Disodorin YouTube video B dan seterusnya Dari searching, dari penelusuran kita nyari sesuatu Kemudian akan disodorkan hasilnya sesuai dengan apa kata kunci yang kita masukkan Nah Impresi ini, ini sebenarnya kita sudah dikasih modal awal ya YouTube tuh ngasih, ini loh Saya bantu ya, begitu kita upload Biasanya langsung dapat ranking, langsung dapat view ya di tiga tempat ini Selanjutnya yang terjadi setelah mendapatkan impresi dari subscriber yang dapat notifikasi dari bantuan YouTube sesuai topik yang kita bahas itu kemudian video kita diklik atau enggak. Jadi fungsi thumbnail sangat-sangat penting. Nanti kapan-kapan atau saya udah ya <laughs> bahas gimana thumbnail itu sih thumbnail thumbnail itu. Jadi kalau kita videonya sudah mendapatkan tayangan kemudian banyak orang yang ngeklik Rasio klik tayangnya bagus, ya. CTR orang sering bilang CTR itu akan menjadi catatan bagus buat e, YouTube bahwa video kita ada peminatnya. Setelah itu, apa yang terjadi? Videonya disimak, nggak? Kalau nontonnya sebentar, ya. YouTube melihat itu sebagai satu yang kurang memuaskan penonton, gitu ya. Jadi, video kita harus disimak, diklik, disimak, kemudian penonton harus puas. Oke, okay, dari komen, dari jumlah subscriber yang masuk ya, yang orang mau subscribe, dari like, dari share dan seterusnya. Nah, tiga hal besar ini itu yang menurut YouTube itu e, faktor utama ya untuk meranking video kita dilihat YouTube bagus atau enggak. Jadi, ketiga hal ini merupakan sinyal. Ya, yeah, sinyal, sinyal cinta gitu ya kita bagus atau enggak. Sinyal itu kalau menurut YouTube bagus, nilai CTR tinggi, durasi tontonnya tinggi, kemudian banyak yang komen, banyak yang eh, subscribe dan seterusnya akan balik lagi muter ke arah impresi atau tayangannya lebih besar lagi. Misalnya itu anggap aja tayangan pertama 100 thumbnail yang di eh, 100 impresi yang ditunjukkan YouTube ke penonton dari tiga tempat tadi, fitur jelajah, rekomendasi dan penelusuran kalau diklik, kalau dicimak, kalau orang pada puas akan balik lagi menjadi seribu, akan menjadi ke sepuluh ribu dan seterusnya. Jadi jalan ceritanya seperti itu. Tapi saya akan nggak akan bahas ini. Saya akan bahas khusus di bagian impresinya. Kenapa? Karena impresi itu hubungannya dengan topik. Topik berpengaruh besar terhadap impresi atau tayangan. Ya, jadi saat kita bisa menentukan video yang e, ditunggu penonton yang diminati penonton itu biasanya impresinya juga akan tinggi lagi banyak yang mau gitu ya oke nah sedangkan impresi atau tayangan ini itu berdasarkan minat penonton dari mana YouTube melihat itu dari history tonton dari tren yang lagi ada tren itu e, bukan berarti trending ya tapi tren di e, topik kita misalnya di topik YouTube Tutorial YouTube lagi banyak kena demonetize gara-gara main VPN, nah itu kan lagi tren. Kalau saya bahas uh, VPN mungkin akan uh, banyak yang uh, tertarik. Tapi terserang saya males bahas VPN, nanti saya dimarahin orang-orang. Kayak channelnya Adelina kemarin digeruduk teman-teman yang kena masalah gara-gara kena VPN. <laughs> ya, cari masalah sendiri, dikasih masalah, dapat masalah, marah-marah sama orang. Tapi ya sudahlah. Nanti kita bahas lain waktu. Kemudian dari musim, ini mau musim kemarin musim lebaran, musim puasa, ramadan ada topik apa? Musim kemarau, musim durian, musim mancing. Setiap channel, jenis channel, niche channel itu ada musim-musim tertentu yang lagi ramai. Alright? Kok pada diem-diem aja nih? Nyimak apa ngantuk? Video ini simpan ya besok saya mulai lagi ya. Soklah. Sinyal macet, nggak cuma jalan ya, sinyal juga macet. Kemudian apa lagi nih? Apa tugas kita selanjutnya adalah memahami minat penonton di channel kita. Jadi itu yang bisa kita lakukan agar video yang kita buat nanti langsung mak jeleb tuntu poin. Caranya pertama, itu kita lihat minat penonton di channelmu itu apa dari analitik Ya enggak usah jauh-jauh kemana-mana, ke analitik dulu. Yang pertama dari bagian ringkasan, kemudian lihat video teratas. Itu yang 28 terakhir atau 90 hari terakhir apa yang lagi diminati penonton dari channel kita. Coba saya pindah ke sini ya. Nah ini, ini analitik. Teman-teman kalau pakai HP tinggal mode desktop masuk studio nanti bisa kelihatan seperti ini. Di bagian analitik ini, tinggal klik mana ya analitik. Ini channelnya Kakak Trisa ya. Kalau mau subscribe, silahkan. Dia kontennya urusannya berduit. <laughs> Kita coba 28H hari terakhir. Wah, kok bahasa Inggris ya? Ya, sudah papa lah. Pokoknya, ini video teratas itu tinggal scroll ke bawah. Nah, video teratas ada ini. Jual foto, tips upload foto di Shutterstock, tip foto pakai kamera HP, membeli di Fiverr dan seterusnya. Kalau kita bisa membuat topik yang similiar, similar, yang mungkin masih ngerempet-rempet dengan ini kemungkinan akan ramai karena ini sudah jelas saat ini diminati penonton. Di 28 hari terakhir, ini kelihatan gak ya? Bentar, bentar. Kelihatan nggak di HP? Ini tak zoom in deh zoom in tuh apa sih comment plus zoom in comment comment plus nah view nya 150.000 ribu. ribu sekian Waalaikumsalam kakak Wibi ya kan jual foto dapat dolar jual foto mungkin e, kalau di sini kan jual foto cuma udah HP daftar shutterstock urusannya sama starter stock. Jadi mungkin bisa bahas dari sisi orang minat di starter stocknya Atau bisa juga di jual fotonya Jual foto di internet ada banyak kan Ada Dreams Time, ada Mana lagi saya nggak, nggak, nggak apal ya Tapi bisa aja kita bahas jual foto dapat dolar Untuk platform yang lain misalnya Atau starter ada update apa Ada sesuatu di situ kita bisa bahas Karena apa? Kalau kita beli topik itu, jelas-jelas ini lagi rame. Kita bisa memberikan penonton alternatif video yang masih serupa Tips dan cara upload foto di Shutterstock masih Nih kan Shutterstock, Shutterstock, e, tips foto masih Shutterstock rame terus Jadi ini yang dilakukan Cici Trisa Saat dia bahas Shutterstock ya sudah Ini ada Fever mulai naik mungkin bahas Fever Review MacBoya Boya Mac Boya Kamu channel apa sih ini? <laughs> Tapi itu ya, yang pertama dari top video apa yang ini yang lagi rame kita coba cari alternatif atau kira-kira bisa nggak sih kita bahas yang masih serupa dengan itu. Selanjutnya dari mana lagi? Kita lihat dari jangkauan. Yaitu playlist teratas. Nah playlist, playlist, playlist itu ada daftar putar ya. Playlist itu termasuk salah satu yang bisa gunakan untuk menambah watch time dengan cepat. Kalau kita bisa membuat playlist yang menarik. Oke, nanti bagian playlist nanti saya bahas di lain waktu ya. Tapi kita lihat dulu di sini. Di jangkauan, jangkauan itu ada di uh, reach ya. Kita coba di sini. Nah, ini datanya. Oke, di jangkauan, di rich, itu kalau kita ke bawah di sini ada mana playlist? Traffic source playlist di sini. Nah, ini di sini jual foto dapat dolar, playlistnya ini, rame kan jadi dia jual foto isinya jual apa, foto apa, foto apa foto apa sih yang dijual nih? cici? <laughs> masih ada orangnya <laughs> oke okay. kemudian ada mix dari youtube ya kalau mix ini sudah uh, di sayang youtube nih di mix tips youtuber pemula kurang rame jual foto dapat uh, uang tapi paling nggak ini yang uh, playlist yang diminati oleh penonton kita lihat yang tadi itu Top video, top playlist. Kalau teman-teman sudah membuat eh, kategori atau menyusun playlistnya, itu yang menarik. Itu bisa menjadi acuan juga. Oh, jual foto dapat dolar. Saya mau bahas itu lagi, misalnya gitu. Loncat lagi, loncat lagi. Setelah dari playlist, kita lihat dari bagian analitik penonton ini, lu kok masih playlist teratas? Halo Priangga selamat bergabung Gimana ibu e course laku ya Saya nanti tak belajar jualan e course lah Sama mas Priangga Kemudian mana lagi nih Dari sisi penonton Mana penonton Dari audiens ya Dari audiens ini kita bisa melihat Channel lain yang ditonton oleh penonton kita di sini ada Setiawan Jenny Dani Design, Polo Peda, bang koin bima nah. Ini adalah channel-channel lain yang diminati juga oleh para penonton di channel ini. Jadi, kita bisa aja kayak poin ini channel-channel di sininya apa sih? Mereka bahas apa sih? Kok eh, ada yang sama nggak? Jadi kita bisa kepoin poin mereka, kita lihat topiknya yang kira-kira eh, menarik apa yang bisa kita coba bikin ulang juga di channel kita. Jadi pada penonton kita ngayap ke sana mulu, di sini kita bikinin gitu ya. Selama itu topiknya masih nyambung dengan niche channel kita itu akan bagus. Oke, ini ada beberapa ya, ada hal tiga halaman. Nanti teman-teman termasuk DJC. Penonton ini juga nonton DJC ternyata, walaupun halaman 3. Ah. Ngasih Nah, selain itu, kita juga bisa lihat ini nih. Ini kok ada tulisan ah, apa sih? Video lain yang ditonton oleh penonton kita juga. Kalau tadi channel ya, kalau yang ini ini adalah videonya. Kelihatan kan ya? Iyalah, saya belum pindah. <laughs> <laughs> Bodoh Eh, saya maklum DJ-nya masih katrok nih. Nih, di bagian penonton audiens ini, kalau kita klik itu akan kelihatan. Nih, channel lain yang menonton channel kita apa aja di sini Oke, okay, poin mereka kemudian video lain yang ditonton oleh penonton kita juga penghasil uang daftar uang ini kalau bisa digarap garap aja daripada penonton kita jajan ke sana kita kasih makanan juga di sini oke okay, jadi udah tiga uh, ya tiga puluh empat tadi nanti coba saya uh, review lagi kemudian dari playlist udah dari penonton channel lain dan penonton yang ada di channel lain juga kita sekarang bisa juga lihat di mode lanjutan jadi di analitik ini kalau dilihat di kanan atas ada tulisan mode lanjutan nanti kita bisa melihat banyak hal apa yang bisa kita lihat dari sini pertama itu kita lihat Ya, kabur. Sek, sek, sek. Ya. Yeah. Sabar ya. Ini pencetannya ngaco nih. Ngapain sih pakai biar begini? Habis AC, habis itu <laughs> D. Oke, langsung aja kita ke sini lah, biar nggak pusing. Ke sini kita ke mode lanjutan. Di atas ini ada advance mode atau mode lanjutan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Kok ada studio support sub? Nah, ayo Padahal saya nggak pakai UC channel. Nanti ya. Lupa bayar ya ampun, saya jadi makhluk bayaran. <laughs> Oke, okay. di sini kita bisa lihat apa? Pertama kita lihat yang namanya sumber traffic, traffic source. Traffic source yang kita lihat dulu adalah bagian rekomendasi video. Nih, di sini ada suggested video, rekomendasi video kalau bahasa Indonesia ya. Kalau kita klik, nah ini keluar video-video yang berjasa memberikan view ke channel kita. Betul nggak? Nih. Di sini rekomendasinya bisa dari channel kita sendiri atau bisa juga dari channel orang lain nih cari channel orang lain video-video ini adalah yang berjasa mengirim penonton ke channel kita jadi mereka habis nonton mereka nonton ke kita ada juga yang habis nonton video kita misalnya habis nonton ini nonton video kita yang lain itu lebih bagus kalau di sini ini didominasi oleh video-video kita artinya ya cakep ya orang muter terus habis nonton video ini nonton video lain tuh buat nya tinggi banget nilai iklannya juga tinggi karena YouTube melihat video kita bisa memuaskan penonton channel kita ya. Nah ini kan eh, banyak video-video lain ya. Mereka apa sih jual foto juga dapat duit gaji. Nah kita ke poin aja ini. Oke. Lalu apa? Eh, traffic source bagian rekomendasi video itu kita lihat minat. Sekali lagi yang kita lakukan tadi adalah untuk melihat minat. Oke jadi itu yang bisa kita lihat minat penontonnya. Nah, setelah situ setelah situ, setelah itu kita selain rekomendasi kita juga bisa lihat kata kunci di sini. Kita klik lagi traffic source, sumber traffic-nya pilih YouTube search. Kalau teman-teman belum ada datanya, ini bisa di 90 hari ya, bisa diganti 90 hari misalnya. Kita juga bisa YouTube search, pencarian YouTube di sini. Ini kalau diklik akan kelihatan kata kunci apa aja yang nyangkut di channel kita. Shutterstock jual foto dapat uang. Cara menjual foto lewat internet. Shutterstock kontributor. Cara upload video di Shutterstock. Jadi ini masih didominasi oleh Shutterstock ya. Viewnya 4000, 2000 dalam 28 hari ya. Sekian, sekian, sekian. Artinya saat orang ngetik Shutterstock di pencarian aja orang bisa nyambung ke sini. Ini semua adalah kata kunci. Si Cici ini terlalu lama saya geluti jadinya jago main SEO bukan gluten sih kayaknya bergelut sering baku hantam ini gitu ya. halo kakak Lorinda says teman ngopi tapi saya lupa buat kopi ya ah, putih aja lah oke okay, jadi ini kata kunci nah ini juga bisa menjadi uh, ide topik ya topiknya kalau saya bahas tentang ini masih bisa nggak jual kucing eh jual kucing jual foto YouTube studio dan seterusnya ini sudah jelas-jelas nyangkut di channel kita. Dari rekomendasi, dari sumber traffic, penelusuran. Kemudian, tadi udah kecatat ya. Nanti saya simpulkan. Ini yang paling seru nih, dari sumber subscription. Kalau ini diklik lainnya atau more nih ya, ada namanya subscription source atau sumber subscription. Ini untuk melihat dari mana orang subscribe ke channel kita YouTube watch page atau uh, apa ya bahasa misalnya uh, halaman tonton YouTube kita klik di sini akan kelihatan video mana yang berjasa mendapatkan subscriber untuk channel kita oke okay. di sini ada jual foto tips dan ini 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 3.000 dalam uh, 28 hari terakhir ini bisa menjadi Inspirasi juga, video-video ini telah berjasa atau sudah jelas sangat disukain orang, sehingga mereka mau subscribe. Jadi, ini nggak berlaku untuk yang beli subscriber, ya. <laughs> kalau untuk beli subscriber, ya, analitik ini udah batal hukumnya. Jadi, lupakan aja tutorial saya malam ini. <laughs> nah, harus berjuang dari awal dulu, baru nanti eh, akan terlihat data yang original. Kalau sudah begini enak, teman-teman, kalau sudah upload. 5 video, 10 video itu akan nanti sudah mulai terkumpul datanya. Kita bisa melihat minat penonton dulu deh untuk menentukan topik kita selanjutnya. Nah, selain itu ya, ngomong saya ingat video-video ini juga bisa kita jorokin sekalian, kita promosikan sekalian. Ini kan jelas-jelas sudah berjasa, sudah disukain orang, sudah membuat orang mau subscribe, kita jorokin sekalian dipromosikan. Cara promosinya gimana? Jangan support-suprot itu ya. Ah. Support eh, promosinya gampang, itu pakai fitur YouTube aja, pasang di card, pasang di end screen, pasang di tab komunitas. Kalau udah ada dan seterusnya, itu eh, pin di komen, taruh di deskripsi. Itu kan salah satu upaya kita biar video kita dilihat lebih banyak orang. Video yang sudah eh, masuk di sini, sebagai yang banyak menghasilkan subscriber, kita jual lagi kemana-mana, bisa dimengerti ya. Bapak Ibu Kemudian apa lagi source udah Udah itu aja <laughs> Oke okay, ini buat uh, penasaran ya ini, Tadi pengen lihat penghasilannya ya. Ini channel jarang upload <laughs> Ya enggak Mana tukang kunci ini enggak ada Jarang upload tapi dari awal ini saya uh, banyak ngasih masukan walaupun akhirnya juga melenceng-melenceng serah-serah dia aja Saya suruh ngapain dia ngapain tapi nggak apa-apa yang penting dia senang. Dari pendapatan, tuh bulan ini, eh bulan kemarin ya. Nah ini, bulan Januari ini tahu eh, di monetis kapan ya? Dapat 6 juta, dapat 7 juta. Maret April karena dia jarang upload banget, dapat segini. Lebaran kemarin lagi rame kayaknya, dapat 8 juta. Sekarang Juni 2.700, sekarang tanggal 10. Ya kan kali tiga aja sudah lumayan nih. Sudah ada 89 juta. Oke, okay, channel dengan jumlah video berapa nih? Ini channel iseng, tapi bikinnya niat. Iseng tapi niat tuh gimana? <laughs> Videonya nggak terlalu banyak tuh. Eh, uh, udah satu dua tiga empat lima enam tujuh. Dapat momentum waktu itu tentang Shutterstock. Sebenarnya saya uh, pengennya ini channel tadinya buat tutorial di YouTube ya, tapi akhirnya agak belok sedikit ke gimana gimana caranya nyari uang di youtube ya sudah maunya orangnya begitu ya saya jalanin aja dan ternyata hasilnya lumayan walaupun eh, jarang upload tapi luar biasa ini bisa menghasilkan eh, pasif income kalau mau duit ya tanpa membahayakan channel kita tanpa ikut yang eh, bahaya bahaya nggak beli beli ini nih semuanya naik Lost time nya dalam uh, sebulan terakhir ya dapat segini lumayan sekali ya sudah ungkang ngkang kaki kita batuk aja ini sudah dapat uh, iklannya <laughs> nih walaupun CTR nya nih ini mana nih orangnya sini saya keplak <laughs> CTR nya cuma 3,4 3,4 Ci Ayo, ini buat uh, tambahannya ini agak melenceng sedikit kita intermesu aja bagian CTR ini yang saya bilang tadi thumbnail sangat penting kita bisa lihat ini mungkin saya kecilin dikit ya biar kelihatan ya. view zoom out oke yes, segini deh di sini kita bisa lihat impression click through rate saya zoom lagi deh biar kelihatan teman-teman ya eh salah zoom in tut 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 nih wah gede amat Nih impression. Nih ada click through rate, ada impression. Nih. Ini channelnya nih, saya apa aja nih lama-lama nih nggak diurusin. Impressionnya 3 juta, CTR-nya cuma 3%. Astaga. jadi impression ini ya, Thumbnail-nya sudah dilihat manusia sebanyak 3 juta 142 menghasilkan view-nya mana view nih 150 ribu dalam 28 hari terakhir segini padahal 3 juta orang cuma 156 ribu yang nonton padahal dilihat orang sudah ini ini juga ini juga 3 persen 3 persen 3 ya kan walaupun memang eh, hukum alamnya gitu ya kalau semakin banyak impresi biasanya nilai thumbnail kita akan semakin ditantang. Coba bayangkan ya, kalau misalnya ini 5% atau 6% aja, itu penontonnya kan bisa dua kali lipat dari sekarang. Menghasilkan view sebanyak 4 juta Ini kata kunci Shutterstock kenapa jual foto ya? Lumayan ya. Dapat 4 juta sendiri dari satu video. Kalau dua kalinya sudah 8 juta sendiri artinya Amin. Oke, ctr area nanti kita diskusikan ya, Ici. Nanti kita coba bahas kenapa thumbnail yang jelek ini cuma 3%. <laughs> Oke, okay, Juli 2 tahun lalu, setiap bulan sudah menghasilkan. Nah, balik lagi ke sini. Mana? Nah, Oke, okay, jadi apa yang harus dilakukan setelah kita melihat uh, minat-minat penonton tadi dari cc uh, dari video teratas, dari playlist teratas, dari panjang dilihat dan juga video orang lain yang dilihat penonton kita, dari video mana yang merekomendasikan channel kita, kemudian dari mana lagi? kata kunci yang masuk itu kan semua topik semua tema, oke? Kemudian satu lagi dari apa nih? Video yang paling banyak menghasilkan subscriber. Bikin catatan, gak usah susah-susah. Pertama topiknya, tadi kan ada Shutterstock, ada mendapatkan uang online, ada menjual foto dan seterusnya Ini topik besarannya, Jadi teman-teman bikin aja. Kalau datanya sudah kelihatan, bikin. Topiknya apa nih? Baru kemudian kita tulis kata kunci kasarnya kasar itu maksudnya nggak harus yang plek sebagai kata kunci ya yang eh, bisa diwakili dulu misalnya shutterstock jual foto kemudian apalagi kontributor shutterstock dan seterusnya itu nanti buat kita bahan untuk riset video eh riset video riset SEO nah setelah itu kelihatan semua barulah kita membuat rencana konten oke okay? Topiknya ini kemudian nanti rencanakan untuk kalau teman-teman e, belum punya playlist itu juga bisa kita jadikan ide ya. Misalnya yang paling ramai tentang shutterstock mendapatkan uang online menjual foto bisa aja nanti dibikin playlist. Playlist A, playlist B, playlist C. Yang sekarang ini belum mikirin playlist, coba mulai dipikirkan lagi. Kemudian barulah kita reset SEO dengan menggunakan kata kunci tadi. Judul... E, apa judulnya? Sampai judulnya ini sudah detail, ya. Pakai coba uh, di nanti minggu depan, saya mau live lagi mengenai SEO. Oh, SEO udah, ya. Kemarin, ya, nantilah, atau bikin ini aja kali, ya. Intro, ya. Hook sangat penting. Oke, okay. saya putuskan satu depan, saya bahas mengenai intro. Gimana bikin intro yang bikin orang terhipnotis untuk nonton seterusnya? Rencana kontennya seperti ini, jadi gampang. Topiknya apa? masukkan di playlist mana kemudian langsung judulnya langsung riset SEO dari list-list tadi kita mau bikin 10 video 50 video sudah jelas ada dasarnya kita nggak menembak lagi dalam gelap gitu ya <laughs> langsung wah gue nonton video sudah basicnya sudah ada di channel kita sendiri oke okay? belum lagi kalau misalnya teman-teman juga memperhatikan dunia di luar YouTube ya di media sosial Facebook Twitter TikTok Instagram lagi rame apa di kontennya? Oke. Oke, selamat. Lu kok ditarik Uci Anwar, Kakak? Jadwalin syuting. Kalau sudah bikin ini ya sudah bagian yang penting. Jadwalin syuting kapan, nyiapin materi kapan, ngedit kapan, kemudian upload video. Upload video kalau kita sudah riset SEO dulu berarti sudah ada judulnya kan, tinggal masuk-masukin aja. Nyiapin thumbnail dan seterusnya. Alright gampang kan, meli, bikin channel jadi eh, ini cocok metode ini untuk teman-teman yang baru mulai mengumpulkan penonton ya, mengumpulkan step, mengumpulkan subscri subscriber penonton, tapi juga, eh, ya bisalah dipakai untuk channel-channel yang udah lumayan seperti ini. Channel eh, tadi berapa subscribernya si Trisa? Ada 70 an ribu ya, sudah menghasilkan sebulan antara Let's say 5-8 juta ya, syukur-syukur nanti udah rutin sebulan kalau rajin upload nih channel cuekin <laughs> Sebulan 10 juta udah luar biasa banget ya, kita udah tinggal cul stang aja Dan itu memungkinkan banget, kita lebih sustain, lebih stabil bisa mendapatkan uh, income daripada Kenceng di awal, bisa monet, bisa monet, bisa monet tanpa melakukan apapun Akhirnya ya sudah begitu dimonet mendapat apa 25.000 sebulan. <laughs> Tapi kalau cuma dikonsepkan, kita amati penonton maunya apa? Ya, ada hasilnya. Oke. Okay? Nah, ada yang mau bertanya? Monggo. Loh, kok gelap? Saya mau nampilin muka saya yang paling ganteng. Cetot Kayaknya pada mumet nih kalau lihat analitik ya. Mau dilihatin apa lagi? tukang Inggris pergi kali ya <laughs> ayo Isya message eh Mbak Isya nih channelnya seru loh <laughs> saya pengen dipijit biar biar apa Mbak <laughs> seru banget ya gitulah itu channel pem pemersatu bangsa ya kak ya <laughs> kenapa saya belum bisa monet kenapa nggak nggak bisa monet Ya mungkin karena e, uh, umat. <laughs> kenapa? Karena bisa monet ya kenapa? Eh syaratnya sudah terpenuhi belum? Ya kan sudah tinggal ngikutin aja ya. Kalau teman-teman liatin perkembangan dari awal. Liatin perkembangan dari awal belum? Perkembangan dari awal. Cek, cek, coba saya terpindah. Perkembangan dari awal ya. Ini mana? Ini? Saya tak nyari Perkembangan dari awal. Oke, okay, saya lihatin ya. Ini mumpung uh, sudah diizinkan, saya minta izin tadi. Channel tak? perlihatkan ke masyarakat. Boleh ya? Oh, boleh. silakan. saya lagi pengen pansos. Dia bikin trailer. Trailer apa? Apa nih? 21 menit. Oke okay lah, about channel ini dibikin 2011. <laughs> Lama amat ini. Uh, akunnya kali ya tapi pertama upload kita lihat aja di sini shot yang teroldest terlama setahun yang lalu oke, okay. dalam waktu setahun sudah bisa menghasilkan uh, segitu pertama bikin tip ampuh youtuber kemudian youtuber untuk uh, youtuber 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 sebenarnya dapat view ya kenapa dia tiba-tiba iseng gara-gara ini dia punya channel satu lagi yang tentang craft kemudian saya suruh fotoin dual di Shutterstock ternyata laku dia keisengan bikin kontennya malah eh dapat momentum viral di sini nih subtitle mana nih Shutterstock nah di sini nih 1,3 M waktu itu saya bilang ngapain sih itu kan oh, bukan YouTube kamu fokus aja di YouTube akhirnya dia bodoh amat ya sudah jadi channel ini di sisi lain kekunci di masalah Shutterstock sebenarnya 1.3M semuanya dipersiapkan dengan baik dari mulai uh, thumbnail SEO terutama ya Kemudian ya kita coba intronya editingnya dengan kualitas gambar yang diniatin ini kan intronya ada coba bikin lighting gini ini kan Oke, okay, awalnya, gitu, nah ini Terakhir upload 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, seminggu yang lalu Manfaat membuat subtitle Nah ini coba mengulang ya Karena pernah Pernah bikin subtitle yang rame waktu itu Dan ini Seminggu yang lalu baru dapat 938, mungkin karena uh Oh ini short ya <laughs> Ah malah iseng jadi, dibahas deh, short ternyata. Ya, sudah. Kalau short, algoritmanya nggak beda ya. Sebelumnya, review headset. No, nih, headset review mic ini endorse ya. Dia sudah dapat endorsean subscribernya. Tapi yang paling berjasa, video tentang Shutterstock ini mungkin agak beda. Eh, Nis agak belok gitu ya, mau bahas YouTube atau mau bahas Shutterstock itu kan sudah beda. Tapi saya coba untuk nggak tahu didengerin nggak ya sudah nyari duit di internet aja lah diganti jadi intinya mau nyari duit di internet ngapain aja bisa berbagi pengalaman sebagai youtuber pemula modal kentang <laughs> modal kentang apa abe kentang dulu itu saya rajin banget buka analitik terlalu rajin terlalu rajin yang tadi kok ada studio Saforsa sebaliknya saya tidak make wah kalau masalah traffic dari ini ya mungkin kalau merasa nggak pernah Uh, pasang di situ mungkin ada yang iseng kali ya <laughs> ada yang iseng pernah naruh gitu ya tapi cuekin aja yang penting kalau itu YouTube pandai kok YouTube bisa bedain mana yang kita sendiri dan orang lain yang ini jadi gara-gara VPN kemarin wah nanti channel lu kena di serbu orang bang dimasukin di apa segala macam ya itu sudah diantisipasi YouTube dan tidak sebodoh itu YouTube ya dan juga kita bisa ngajungin banding mereka akan menurunkan ahli-ahlinya untuk melihat apakah view-view macam itu kita sendiri yang e, pasang atau orang lain yang sengaja itu kelihatan behaviornya apa sih perilakunya itu kelihatan. Jadi tenang aja. Sepanjang waktu, sepanjang waktu ya tadi itu ya mau lihat. Oh tadi maksudnya analitik sepanjang waktu. Oke. Okay. analitik sepanjang waktu lifetime. Loh, kok sih ini aja nih? Ini ya. Sepanjang waktu dalam waktu setahun sudah bisa 50 juta tuh. Bikin bisa menghasilkan segini lumayan ya. Sebagai seorang yang sukanya iseng dan susah dibilangin, <laughs> oke, okay, kira-kira Bu Gono, ada pertanyaan lagi sebelum saya kehausan? Join kelas one by one, ada promo gak, Bang? Promo, promo ada kali ya. <laughs> Malah pria gak ikut kelas. Oke, okay, kita tukeran aja. Saya bikinin e, website jualan udah jadi sih. Mau ikut kelas apa? Tapi kira-kira gitu sih. Saya jadi sebenarnya gini teman-teman kalau mau praktekin yang ada di channel Jensi juga udah bisa ya. Kalau ikut kelas dan JC itu sebenarnya materinya nggak terlalu beda ya. Mungkin hampir hampir sama gitu. Bedanya hanya saya bantuin mikirin gitu. Saya pikirin e, cocoknya gimana, e, apa, prakteknya apa sih, terapanya gimana, dan seterusnya. Jadi kesulitan Youtuber pemula itu atau Youtuber awal itu kan itu. Terapanya gimana sih teori ini? Kayak tadi CTR yang bagus, ya bikin thumbnail, gimana sih bikin thumbnail gitu. Bukan masalah aplikasinya, tapi cara kita mengkurasi ininya gimana. Oke, Kak Rara Lintang baru datang. Saya mau kabur. <laughs> uh, sorry ya. Ayo kalau mau ditanya. Mau juga join kalau ada promo kelas one by. Ada sih nanti uh, buka di kelasdenjasi.com. Promo apa ya? Itu banyak yang bilang saya terlalu baik ngasih harganya. <laughs> Jadi ada info dan pendaftarannya melalui situ. Nah itu bisa diklik tuh. dapat koneksi lebih seperti, dapat koneksi lebih seperti koneksi itu maksudnya gimana? ini nggak pakai koneksi-koneksi ini? <laughs> nggak, kalau ini kan eh, kita sama-sama berjuang dari nol dulu ya, mengelola ini, mengelola ini. ini. GMII Youtuber Made in Indonesia Ada yang mau beli kaosnya? Udah ready nih kalau ada yang mau Kita moderator di sana, moderator di sana Kita berjuang bareng, kita ikut kontributor Youtube juga Citris ini juga kontributor Youtube Jadi kita banyak diskusi, melakukan uji coba Melakukan riset pasar, melakukan segala macam. Jadi ini teman belajar lah Kalau untuk kelas DJC ya saya selalu, eh, dampingnya sebenarnya selalu sampai bosen gitu ya karena habis itu ada grup WhatsApp jadi setelah kelas selesai saya nggak biarin aja tapi tetap saya dampingin Kalau mau join kelas, ya itu ada website ya. Di situ ada informasinya. Mau daftar di situ atau email di classdnjc.com. Eh, classdnjc .gmail .com. Oke teman-teman, sepertinya saya harus undur diri karena mau ada sesuatu lagi malam minggu. <laughs> Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Yang baru datang langsung saya tinggal pergi, mohon maaf bang banget. Sabtu depan saya mau review channel teman-teman. Kemarin thumbnail udah, kemudian topik channel udah, kemudian saya bantuin riset kata kunci udah. Saya pengen coba bully intro teman-teman semua. <laughs> Setuju ya? Topik channel yang lagi tren sekarang apa bang? Semua yang bisa jadi tren. Jadi uh, tren itu bukan trending ya. Tren itu maksudnya uh, channelnya apa? Kak Julia sih channelnya tentang apa? Itu pasti ada tren. Jadi gini teman-teman kalau uh, bikin channel dengan spesifik topiknya khusus, nisnya khusus, itu juga harus tahu info-info yang lagi tren apa di topik itu. Misalnya masak lagi rame masakan apa? Atau uh, game lagi apa yang lagi rame? Atau mancing yang itu. Cara paling mudah itu tentu saja dengan riset kata kunci dengan SEO. Beberapa waktu lalu, live yang saya coba nyari kata kunci ya, itu paling gampang gini. Ah, <laughs> oke, okay, nanggung ya. Nanyanya detik-detik terakhir ini loh. Kakak juliasti channelnya apa? Channel yang pernah support cara mengembanginya, gimana? Pernah support sub cara mengembanginya? Jangan lakukan lagi. Stop mulai dari sekarang atau dari kemarin. Kemudian fokus di channelnya aja. Di tiga hal tadi yang saya sebutkan, diklik, impresi, diklik, disimak dan dipuaskan. Nyari nyari tren gini. Kakak Juliasti topiknya tentang apa? Skincare, skin to care atau sambung skincare misalnya nih, skincare untuk kulit berjerawat sehingga mencerahkan wajah, skincare TikTok. Ini sudah ada 10 video mengenai skincare. Ini lagi tren. Jadi yang nongol di prediksi YouTube ini sudah dipastikan lagi banyak dicari orang atau sudah ada yang nyari. Ini salah satu cara yang e, bisa kita lakukan selain lihat analitik tadi. Oke. Okay. Cara melupakan mantan. Tuh ada cara melupakan mantan. <laughs> cara pijat bayi. Tuh, oh, cara pijat yang lagi rame bayi. D Cara memijat kucing agar rileks kucing. Gitu ya, kira-kira ya. Itu tadi cara untuk e... Ngembangin channel ya tadi Jadi memang e, penuh perjuangan karena Sementara Kalau kita sub for sub atau tukeran sub Rekomendasinya kan masih ke mereka Sedangkan mereka kan udah gak niat Jadi kita harus nyari penonton Sesungguhnya Cara nyari penonton sesungguhnya ya bisa Macem-macem Bisa e, continue Apa sih konsisten Bahas topik yang e, niche Itu kemudian naikkan itu Apa kualitas yang tadi saya bilang itu pelan-pelan nanti dipelajarin, dimahirin lama-lama naik sendiri kok. Ini contohnya. Ini iseng di rumah syuting 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 nggak berasa udah 50 juta setahun. Sebulan 7 5 sampai 8 juta mungkin bisa naik terus. Walaupun nggak 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 rajin upload ini, serah-serah dia aja. Oke, teman-teman. Kalau begitu saya akhiri selamat ber Malam Minggu, saya J.C. mengucapkan selamat mencoba, selamat bereksperimen. Saya yakin dengan semangat teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Jangan lupa, yang belum gabung silahkan pencet gabung. Bye bye.